biasa. Kita sudah sampai di wisata air panas yang ada di Palimanan. Inilah tempat wisata yang bisa, tempat wisata air panas yang ada di Palimanan. Ini wisata ini terletak di pabrik Indosemen. Ini di dalam pabrik Indosemen bisa wisata air panas ini. Ini daerah Palimanan, jadi di daerahnya daerah Palimanan. Di tempatnya di Indosemen, masuk ke dalam. Jadi nanti kita menemukan wisata air panas. Oke, bisa kita lihat lagi tempat wisata air panas yang ada di Palimanan. Oke, let's go. Let's go. Terima kasih, Pak. Oke, bisa. Kita sekarang berada di wisata air panas yang ada di Palimanan Gempol. Kita nanti lihat-lihat wisata air panas yang ada di Palimanan Gempol. Oke, bisa. Let's go. Let's go. Oke, bisa. Kita sekarang berada di wisata air panas yang ada di Palimanan Gempol. Ini suasana wisata air panas yang ada di Palimanan Gempol. Ini suasana hujan bisa yang mengguyur di wisata air panas. Oke, bisa. Ada lagi wisata air panas Palimanan Gempol. Oke, let's go. Ini bisa wisata air panas yang ada di Gempol, bisa Palimanan. Ini sungai yang mengalir, ini airnya panas, bisa mengalir di tempat wisata banyu panas. Thank you.
Indonesia. Kita sudah sampai di wisata air panas yang ada di Palimanan. Inilah tempat wisata yang bisa, tempat wisata air panas yang ada di Palimanan. Ini wisata ini terletak di pabrik Indosemen. Ini di dalam pabrik Indosemen bisa wisata air panas ini. Ini daerah Palimanan. Jadi daerahnya daerah Palimanan. Di tempatnya di Indosemen masuk ke dalam. Jadi nanti kita menemukan wisata air panas. Oke bisa. Kita lihat lagi tempat wisata air panas yang ada di Palimanan. Oke, let's go. Let's go. Oke, bisa. Inilah sumber air panas yang ada di wisata Banyu Panas. Sumber air panas ini mengalir ke sungai yang ada di dekat wisata ini, bisa. Jadi sumber air panas ini dialirkan ke sungai yang ada di wisata sumber air panas ini. Ini airnya sangat panas, bisa. Ini adalah uap belerang. Ini bisa mengobati penyakit gatal-gatal dan yang lainnya. Ini bisa mau datang ke sumber air panas atau wisata Banyu Panas, bisa datang ke sini, bisa yang mau mengobati penyakit bisa ke wisata sumber Banyu Panas.
Oke, bisa. Jangan lupa subscribe channel Adam Panji Anti Stress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.